Sosok MUA yang viral bantu persalinan penumpang di pesawat. Cuma nonton film Inisiatif Bantu Lahiran. Baru-baru ini viral seorang backup artis yang membantu persalinan seorang ibu di pesawat. Ia mengaku mengetahui membantu proses persalinan hanya dari menonton film. Lantas, siapa sosok MUA tersebut? Inilah sosok Yulia Maria, seorang MUA dari Kota Malang yang viral karena membantu persalinan wanita di pesawat. Sebelumnya, Yulia Maria menaiki pesawat dengan tujuan perjalanan dari Jakarta-Surabaya pada Selasa, 27 Juli 2023. Dalam perjalanan itu, ada seorang wanita yang hendak melahirkan. Adapun Yulia Maria berhasil membantu persalinan tersebut bermodalkan hanya nonton dari film. Yulia Maria berusia 46 tahun diketahui merupakan warga Cilacakalang, Kota Malang. Perempuan yang akrab dipanggil Cupe itu bercerita, peristiwa ibu melahirkan di penerbangan pesawat Pelita Air itu terjadi pada Selasa 27 Juni 2023. Dalam penerbangan pukul 1 lewat 50 menit waktu Indonesia bagian Barat. Cupe yang juga penumpang pesawat tersebut mengaku awalnya dia mendengar pengumuman dari pramugari yang membutuhkan para medis untuk membantu persalinan. Posisi perempuan yang akan bersalin tersebut berada di deretan kursi paling belakang. Kondisinya telah pecah ketuban sehingga harus segera ditolong. Kondisi penumpang di dalam pesawat juga sangat penuh, hingga sebagian penumpang rela berdiri. Cupe menggambarkan situasi penumpang dalam pesawat sangat panik dan tegang. Saat itu tiga kursi baris belakang dikosongkan untuk membuat suasana lega. Para pramugari juga segera memasang tirai di pesawat untuk segera menutupi ruangan. Yulia mengaku sempat meminta air hangat kepada pramugari. Ia juga meminta agar pramugari menaikkan suhu AC yang saat itu terasa sangat dingin. Lalu penumpang yang bersalin itu diminta oleh Cupe mengejat, hingga kemudian bayinya pun lahir dengan selamat. Yulia juga mengikat kedua ujung tali plasenta sebelum kemudian meminta penumpang lain untuk memotongnya. Cupe mengaku lega saat berhasil menggendong bayi berjenis kelamin perempuan tersebut. Bayi tersebut dibersihkan dan dibawa menuju ambulan yang memberikan pertolongan saat tiba di bandara. Cupe sendiri sehari-hari bekerja sebagai makeup artist atau MUA, namun sering melihat saudaranya seorang bidan yang kerap memberikan pertolongan persalinan. Atas modal tersebut kemudian berinisiatif memberi pertolongan. Selain itu, Cupe juga mengaku pernah melihat film yang membantu persalinan di pesawat.